Jadi setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya kita memutuskan PKM ini akan kita perpanjang sampai jilid 3. Jadi akan dimulai 8 Juni sampai tanggal 21 Juni. Yang kita rubah adalah aktivitas kegiatan tempat ibadah boleh buka sepanjang dia menerapkan SOP kesehatan dengan pembatasan jemaah atau social distancing. Pernikahan dan juga pemakaman tetap diperbolehkan, kalau kemarin pembatasannya 10 orang. Hari ini pembatasannya kegiatan ini maksimal 30 orang, tapi tetap dengan menekankan unsur SOP kesehatan. Dan mudah-mudahan dengan strategi ini kita akan mengetahui posisi-posisi penderita COVID di Semarang yang akan kita kemudian tindak lanjuti untuk bisa dilakukan pencegahan ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!